Pemirsa, masih dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, berbagai upaya dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat, khususnya anak-anak muda. Salah satunya melalui lomba stand up Kabayan dan Iteng, serta Mojang Milenial, Jawa Barat. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda menjadi penting untuk dilakukan karena bangsa Indonesia pernah dalam tahap seakan melupakan ideologi tersebut. Hal itu diungkapkan Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani yang mewakili Gubernur Jawa Barat membuka lomba stand up Kabayan dan Iteng serta lomba Mojang Milenial Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung Minggu 4 Juni 2023. Saya pikir saya pernah merasa Eni menyatakan dengan upaya tersebut terlihat nyata tidak hanya kewajiban warga negara yang berusia tua untuk mendiskusikan tentang hari lahir Pancasila, tapi kegiatan tersebut pun juga membuka ruang bagi anak-anak khususnya pelajar untuk turut serta membicarakan hari lahir Pancasila. Budi Hartati, Bandung TV.